Rezeki itu bukan tentang seberapa banyak jumlahnya, tapi yang paling penting, rezeki itu tentang seberapa besar berkahnya. Jadi yang paling penting bukan jumlah, bukan banyak, tapi berkah. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil oleh orang lain. Artinya, jangan khawatirkan rezekimu, tapi khawatirkanlah bagaimana caramu menjemput rezeki itu. Apakah sudah sesuai dengan kaidah Allah? Sudah sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Karena mohon maaf, segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah lepas darimu. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milik. Jelas kira-kira ya? Jadi kita yang kita kejar itu bukan seberapa banyak kita.